is when we fight. I try to make you laugh till everything's forgotten. I know you hate that. Ibrahim, cita-cita saya menjadi pilot mengantar orang pergi ke Singapura. Saya cita-citanya menjadi tentara biar bisa menangkap penjahat yang lagi melakukan penjahat yang lain. Cita-cita saya jadi dokter biar mengobati pasien. Halo, namaku Fatah. Cita-citaku menjadi tentara nasional Indonesia. Ya, untuk menjaga Indonesia, memperjuangkan bangsa Indonesia. Persiapan saya hari ini sebetulnya secara mental saya siapkan lebih lama. Karena saya sehari-hari sebetulnya menjadi guru yang mengajar mahasiswa. Berbeda sebetulnya, tentu pasti berbeda. Karena itu menyiapkan kelas ini lebih lama secara mental. Membayangkan bagaimana menghadirkan diri sebagai teman mereka. Tidak sekedar itu, tapi menempatkan diri sebagai bagaimana mampu memberi inspirasi mereka. Bukan pekerjaan yang mudah, tetapi itu menantang. Karena itu saya menyiapkan materi-materi yang bisa membangun mimpi mereka yang seluas mungkin dan memberi pemahaman bahwa ada sekian banyak profesi untuk menuju ke dunia manapun. Jadi mungkin di awal nama kelas inspirasi ini kesannya kita yang memberi inspirasi buat anak-anak kecil gitu. Tapi di sisi lain aku sangat terinspirasi dengan semangat mereka, dengan antusiasme mereka juga ikutan kelas ini dan memperhatikan dan semangat banget mereka untuk coba kostum tari, untuk tahu macam-macam dan tanyakan banyak hal juga gitu. Dan kayaknya waktunya ngerasa kurang. Oh ya, dan walaupun itu sangat menguras energi, tapi seru sekali. Jadi mereka semangat, jadi energinya balik lagi dan semakin besar. Kalau disajikan tadi sebenarnya lebih mengenalkan apa sih bedanya chef, koki, sama juru masak. Itu nggak ada bedanya, itu hanya beda bahasa. Bahasa Perancis, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Kemudian saya mengenalkan bersahabat dengan api, terus bersahabat dengan minyak panas. Bagaimana kalau mereka kecipratan minyak, handlingnya begitu. Saya senang dengan para pengajarnya karena ini dari berbagai bidang. Saya juga banyak sekali belajar dari bidang-bidang lain. Kelas inspirasi ini bagus sekali. Ini gerakan yang memang independen, artinya dari masyarakat, gerakan roots ya. Dan ini nanti akan lebih bagus lagi kalau ini akan menjadi sebuah virus yang positif untuk masyarakat Indonesia. Jadi intinya Indonesia berbagi untuk Indonesia. Luar biasa sekali karena kita profesional diberikan kesempatan mengajar yang mungkin tidak pernah kita dapatkan. Inspirasinya paling mudah adalah kita bisa melakukan perubahan dari hal kecil yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saya sudah bawa boneka, saya bawa peralatan dokter saya siapkan beberapa seragam. Karena saya tahu katanya kelas 1 waktu kita mau datang mereka takut disuntik gitu. Tapi sebagai dokter hewan kan saya menjelaskan dulu ke mereka kalau saya dokter hewan bukan dokter manusia. Harus tetap semangat, tetap punya cita-cita begitu, karena saya lihat memang dari mereka tadi saya tanya banyak yang belum punya cita-cita gitu. Jadi kalau mereka punya cita-cita, mereka mengejar cita-cita itu dan berusaha secara maksimal, saya yakin mereka punya semangat untuk terus sekolah gitu. Saya mengajar sebagai penulis dan masih bingung bagaimana menjelaskan pekerjaan saya kepada anak kelas 2 SD.
Mungkin nanti mau ngajak anak-anak di kelas itu untuk menulis ya. Menulis mungkin di kartu pos biar mereka semangat nulisnya. Jadi mereka bisa sekalian dapat sahabat pena nantinya. Nanti ini kertas pos, kartu pos ini akan saya kirimkan ke teman-teman yang belum mereka kenal. Saya melihat anak-anak sekarang hanya mengetahui profesi tertentu. Sementara saya ada profesi berbeda. Saya ingin anak-anak itu juga bisa melihat profesi lain yang mungkin menjanjikan. Susah menggambarkan mereka dengan profesi saya. Sangat terinspirasi. Saya menjadi ketagihan untuk mengajar yang lain. Semoga ada kesempatan lain lagi berbagi dengan mereka apapun dengan caranya. Kita akan ikut program berikutnya. Semalam aku ngelembur bikin ini. Sebenarnya kenapa saya bikin ini karena saya grogi. Grogi dengan bahasa saya sendiri. Saya biasa diundang di universitas atau kampus, bahkan di luar negeri, tapi ke SD yang SD di Indonesia itu belum pernah. Menyenangkan dan saya merasa berterima kasih punya kesempatan ini, karena saya lahir di dan besar di sekitar SD ini juga di Prambanan. Jadi premisnya sederhana aja, pertanyaan kepada anak-anak, apakah anak seorang petani dari Prambanan bisa keliling dunia misalnya kayak gitu. Tawa mereka. Oh, jika kau lihat senyum kecil mereka, ingatlah mimpi mereka. Katakan ya pada diriku, pada dirimu. Itu kami senang banget, terus anak-anak ini juga merasa senang banget tuh guys. Jadi ada suasana baru, pengajarannya juga sangat lain, sangat-sangat sesuai dengan harapan kami. Harapan kami semoga besok tahun depan juga ada. Mereka bisa tunjukkan pada semua, mereka bisa mengubah dunia. Lihat senyum mereka. Katakan ya pada diriku, pada dirimu. Tunjukkan pada dunia, mereka bisa tunjukkan pada semua, mereka bisa mengubah dunia. Lihat senyum mereka. Lebam penuh panjangan.